Halo teman-teman, sebelum mulai jangan lupa klik subscribe-nya dulu ya yang belum, biar nggak ketinggalan video kita setiap hari, okay? Okay. Oke teman-teman, kita ceritakan kisah kita kali ini seperti apa ya ceritanya ya. Oke, pada suatu hari, oke teman-teman, ini malam hari di kampung durian runtuh nih teman-teman. Kita lihat Ipin sedang melakukan live di Instagramnya. Wah, lagi live teman-teman, ya ampun, kamu selebgram Ipin. Aduh Ipin di tengah jalan lagi. Halo guys, kali ini kita akan menangkap tuyul yang meresahkan kampung ini. Wah, lagi bikin konten teman-teman. Kontennya menangkap tuyul, kayaknya itu konten horor ya. Tiba-tiba tuyul itu muncul di depan Ipin yang sedang live streaming. Wah, lagi live Instagram, ada tuyul lewat tuh teman-teman. Aduh, ada-ada aja. Itu tuyulnya, aku kejar tuyulnya ya. Ada para warga juga ngejar teman-teman. Apa jangan-jangan Ipin nanti dituduh tuyul? Ini dia warga sekalian, tuyul yang meresahkan di kampung ini. Tuh kan, malah si Ipin yang difitnah sama para warga ini teman-teman. Wah, dikira Ipin tuyul, padahal tuyul lari ke sana. Loh, bukan saya pak, saya selebgram. Saya selebgram kampung durian runtuh, nama saya Ipin pak, kata Ipin. Wah, terfitnah Ipin. Alah, kamu nyamar jadi Ipin kan? Tuyul pembohong dasar. Lah, ini tuyulnya, Pak. Bapak kepada nggak melihat itu tuyul, Pak. Masa aku yang dituduh tuyul? Aduh, udah, Pak. Tangkap aja, Pak. Tangkap tuyulnya. Soalnya ini meresahkan ngambil duit warga. Wah, parah, guys. Ipin dituduh tuyul. Aduh. Ipin pun terlalu panik saat ditangkap warga dan membuat dia dan pingsan teman-teman. Ya Ipin pingsan karena ya dituduh tuyul. Ya ampun Ipin, apa yang kalian lakukan? Itu adikku Ipin. Ipin nggak bangun-bangun kah karena saking terkejutnya? Ya Ipin, waduh, tahunya dituduh nih. Oke teman-teman, pingsan si Ipin. Besokan paginya kawan-kawan Upin Ipin menyamper rumah Upin guys. Ada Esan, Mail dan Fizi, mereka lagi mau main kali ya. Kita lihat teman-teman, ayo ke rumah Upin Ipin. Oke teman-teman, yang baru bergabung nonton jangan lupa untuk klik subscribe-nya ya, biar nonton video petualangan kita setiap hari di klik subscribe-nya. Dan jangan lupa untuk like-nya, biar Upin Ipin semangat nih, karena si Ipin lagi difitnah sama para warga dikira tuyul. Oke, di like ya. Oke, Mail, Fizi, ayo cepetan kita lanjutin. Kita akan pergi ke rumahnya Upin Ipin. Loh, ada tenda teman-teman, dan ada ambulan di sini. Ya, ada Karas lagi nangis. Wah, Ipin udah pergi dari dunia ini. Ya, sedih banget. Ternyata beneran Ipin, padahal dia, apa dia kena ini teman-teman ya? Kagetan langsung, dia udah gak ada gitu ya teman-teman. Ya ampun, Opa dan Karo sedih, ada tenda. Oke, kita langsung kunjungin aja teman-teman langsung ya. Ya, sedih banget dong. Karena kejadian salah tangkap tadi malam, Ipin sudah tidak ada lagi dari dunia ini teman-teman. Ya, aku juga sedih jadinya mendengar hal ini teman-teman. Tadi aku sempat dengar ceritanya dari Instagram, sulit ya hidup jadi Ipin. Iya, masa selebgram dituduh? Ya ampun, pada gak kenal Ipin. Apa Ipin kan orang terkenal di kampung durian runtuh ya? Betul-betul kasihan sekali Ipin dikira tuyul oleh para warga. Tapi tuyulnya beneran ada tadi ya teman-teman. Aduh, gimana ya? Opa, Karos, Upin masih mau main bareng Ipin. Oke teman-teman, si Upin sedih ya. Sedih banget. Ikhlaskan ya Upin, biar Ipin bisa tenang di sana. Sekarang jom kita sholatkan dia bersama ya. Udah dimandiin belum ya? Ya nggak tahu ya teman-teman. Sedih banget. Mereka semua berangkat ke musola untuk mensholatkan Ipin. Ya udah teman-teman, kita langsung berangkat aja ya teman-teman. Sedih. Oke teman-teman, menurut kalian nih ya teman-teman, itu tuyulnya itu beneran apa enggak? Silahkan komentar di bawah teman-teman ya. Karena masa para warga nggak bisa bedain tuh mana tuyul mana Ipin. Ya udah teman-teman, kita sholatkan dulu. Kita langsung pergi ke masjid dulu ya teman-teman. Oke teman-teman, ini ambulannya warna biru ya. Mungkin ngikutin bajunya si Ipin teman-teman. Ipin kan suka warna biru. Jadi ya mungkin ini untuk penghormatan terakhir untuk Ipin teman-teman. Sedih banget. Ya udah, kita langsung lesu saja. Kita langsung pergi. Niu niu, kita langsung pergi ke kuburan teman-teman ya. Niu niu.
Neo, misi bapak, ibu, mohon buka jalan. Ini adik aku, misi-misi pak, ibu, misi kita kesini. Oke, kita parkir teman-temannya, kita kesini. Hap sampai. Sedih. Saat mau mensolatkan Ipin, followers Ipin datang dengan pakai kostum Ipin. Wah, pada cosplay semua teman-teman ya. Jadi Ipin kostumnya karena fans-fans Ipin pada berdatangan. Hai kak, aku followersnya Ipin. Aku mau ikut mensolatkan juga. Oke teman-teman, para fansnya si Ipin teman-teman, karena Ipin selebgram Kampung Durian Runtuh ya. Boleh, tambah banyak lebih bagus. Terima kasih sudah datang ya para botakers. Botak lover ya, ya ampun banyak banget botak lovers yang di sini ya, teman-teman. Aduh. Hebat sekali semua botak lovers kostum jadi Ipin ya. Iya emang keren ya, aku juga sampai kagum. Ipin banyak banget. Oke. Mantap ini teman-teman. Oke, kita sholatkan teman-teman. Oke teman-teman, tolong dong di like video ini biar Upin gak sedih tuh. Lihat tuh, matanya Upin sedih banget tuh. Kayak tatapan kosong. Ipin, kamu kenapa tinggalkan aku sendiri? Ya sedih banget. Oke, kita akan masuk ke masjid teman-teman ini. Yang sholat ada botak semua tuh teman-teman ya. Dan tuh dalang udah di depan tuh. Waduh. Oke, tuh mensolatkan ini Ipin di depan. Oke, kita langsung sholatkan saja ya teman-teman daripada kelamaan. Oke, let's go. Kita di depan paling depan. Oke. Mereka pun mensolatkan Ipin di masjid teman-teman. Oke, dengan para followersnya si Ipin ya, si botakers. Botak lover. Aduh. Aduh sedih banget. Sedih. Setelah mensolatkan, Upin akan mengumpulkan Ipin dibantu dengan fans-fansnya si Ipin yang jadi cosplay ini teman-teman. Oke, yaudah lanjut. Ayo, Ipin, let's go. Oke, ke kuburan Ipin. Ayo, sini para Ipin lovers, ikutin aku ya. Oke. Di sini kuburan, kita harus jaga omongan ya. Oke. Ya, sini, maju. Udah banyak orang di situ teman-teman. Ambulannya gue juga udah ada. Ayo sini, para fans Ipin. Oke, di sini ya kita mengelilingin di sini nih. Ini kuburan Ipin teman-teman tuh ya. Sedih banget kuburan terakhirnya. Ayo sini kawan-kawan. Banyak banget. Jangan dinaikin kuburannya. Turun. Nih. Ngapain sih? Gak boleh gitu. Ya ampun. Oke, sini. Alhamdulillah Ipin berhasil dikuburkan dengan lancar. Syukurlah teman-teman udah berhasil dikuburkan dengan lancar ya. Amin. Betul. Syukurlah, alhamdulillah. Sedih banget. Sedih. Akhirnya Upin dan yang lainnya bisa ikhlas dengan kepergian Ipin. Tamat. Dan begitulah kisah kita hari ini teman-teman. Sedih banget kan. Oke teman-teman, sekali lagi komen teman-teman ya. Itu tuyul asli apa bukan? Silakan komentar sampai Ipin kena tuduh ya. Oke teman-teman, begitu kisah kita kali ini. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa untuk klik subscribe, like, and komen ya guys. Oke, bye-bye.